pertamanya awal mulanya kan ceritanya ada 3 DPO yang belum ditangkap. Kemudian dari 3 DPO itu menyebutkan banyak nama besar dari orang tuanya ya, baik pejabat negara maupun keluarga Polri kan gitu. Tetapi setelah saya melakukan penelusuran dari tempat ke tempat, nah itu makin meredup menurut saya gitu loh. Disebut makin meredup bukan kasusnya menjadi hilang, tapi seluruh arah tuduhan itu semakin saya meragukan. Bukan melindungi karena pejabat Polri ya, atau karena keluarga pejabat negara di Cirebon. Kenapa? Karena ruangnya semakin tertutup ke arah itu menurut saya. Apalagi dengan Polda setelah menangkap Peggy ya, kok saya makin banyak yang makin jauh dari masalah yang sebenarnya. Terus kemudian Polda menganulir kedua DPO yang itu adalah pelaku utama. Dia membunuh, dia memperkosa, dia ngangkut kan korban dari lokasi kejadian, dari bukan lokasi kejadian ya, lokasi yang diceritakan. Kan belum tentu bahwa lokasi itu lokasi kejadian, ke flyover. Itu menunjukkan dalam diri institusi Polda sendiri memiliki keraguan. Bayangin loh, dua DPO yang dianggap berperan sentra membunuh, memperkosa, mengangkut korban, itu kemudian dianulir. Artinya, terus pelakunya siapa? Oke, kalimat berikutnya, pelakunya ada apa enggak? Nah, sedangkan itu masuk di BAP, di dakwaan, di tuntutan, bahkan di putusan. Artinya bahwa Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016 memutus sebuah perkara yang hari ini perkara itu diragukan kebenarannya. Apakah peristiwa itu terjadi atau peristiwa cerita fiksi? Bayangin, kalau itu merupakan cerita fiksi yang merupakan imajinatif dari seorang penyidik, kemudian dituangkan menjadi keputusan negara, dalam hari ini keputusan lembaga yudikatif, betapa tragisnya masalah ini. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.